Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi di channel saya Bawing Kurniawan. Mana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kelanjutan video semalam yang kita mau cuci mobil nggak jadi gara-gara mati lampu. Kita malamnya maghrib ya, kita jalan bongkaran buton. Tapi belum sampai bongkaran kita macet nih guys. Tuh, panjang banget. Tanya ada macet apa kita nggak tahu. Kita tengok dulu yuk. Kita mau ke sana nih. Ada apa gerangan? Kita tengok macetnya nih. Panjang loh. Ini kalau jalan terus setengah jam lagi nyampe ke bongkaran. Kita tengok ya, ini apa kejadiannya. Ya. Masih macet panjang enggak ya? Kita tengok ya. Mobil pribadi kayaknya bisa lewat. Ini mobil muatan semua nih, parkir. Ini kejadiannya di Buton. Nih, obor-obor. Tuh ada api-api obor tuh. Ini tempat kejadian yang pernah mobil tenggelam dia. Kalau nggak salah di tahun 2018. Kejadian mobil tenggelam nih guys, yang mobil tenggelam di telan bumi itu. Sini nih, ada apa lagi kah? Mau ada insiden lagi? Kita tengok dulu. Panjang tuh. Kita zoom dulu. Oh, mobil tronton guys, sangkut. Ini lebih hujan ya. Nih, nampak dia becek. Enggak ada ojek. Yang kaki jadinya. Oh, ini ditimbun baru. Jadi kepuru. Mantap sekali ya pribadi jalannya. Timbunan baru nih ya. Masih hujan lagi, jadi kayak bubur. Kita tengok ke sebelah sana ya. Apa ini? Dua bulan udah fungsi parkir. Guys, kereta aja kepuruk ini guys. Gimana nggak kayak bubur jalannya? Tanah timbun, nah hujan lagi. Ya, udah mantap. Ini kosongan kepuruk. Udah pakai double dah. Mantap sekali ya pribadi. Ini proyek pembangunan apa nih ya? Jalan layang enggak tinggi kali. Ini tempat di mana kejadian mobil tenggelam itu. Ini buat jembatan layang ya, proyeknya. Jadi di sebelum selesai jembatan ini dialihkan sini nih jalannya. Oh, udah nyangkut gerdangnya guys. Tuh, mau dia. Guys, karena belum ada pergerakan, jadi kita mau balik ke mobil dulu. Kita mau cari sarapan juga ya guys. Nih, belum ada pergerakan nih. Entah HP mau narik nggak tahu nanti. Super X-nya belum datang juga. Paginya ya, kita tengok mobil kepuru tadi nih. Kita masih siang di sini belum lewat. Ini masih ada mobil kepuru juga ini guys.
Parah ya jalannya tuh nyangkut ya. Ini mobil Pertamina nih, bawa LPG. Keadaan jalannya memprihatinkan sekali, guys. Tengok, wih, dalam. Ini tengok. Mobil kepur ini. Dan abang supirnya itu lagi nepon apa itu? Eksa. Tarik pak kata ya. Kita tengok. Ini guys, proses mau ditarik sama mobil Pertamina juga dengan kawannya nih ya. Ya bisa ditimbun tapi udah lembek lagi tuh, udah dalam lagi. Jadi rata sih. Sebenarnya kita belum lewat lagi. Udah dalam lagi nih. Kandas. Masih berusaha apa? Masukkan seling ya, guys. Mau ditarik atrek kayaknya nih. Ini ya. Lepas sentolannya, guys. Dan kita tengah percobaan kedua. Mobil Pertamina. Gak mau astarik sama gerdang dan nyangkut ya, guys. Udah macet total nih. Ada ombak. Gak kuat. Sangkut gerdang sama spikulnya. Enggak kuat. Wangi semerbak. Wangi kan close. Akhirnya mundur, nggak sanggup ya guys, berat juga berarti itu muatan. Oke, tadi udah bisa guys ya, mobil LPG tarik mobil ini. Nah ini dia mau lewat tuh, biar keras tuh jalannya. Padat dulu ya.
guys, kita tengok vektor dam. Mau coba dia uji skill, bisa gak dia nih. Kanter sumber nih, ajo-ajo nih. Plat merah ini tahu kayak gini lah, aduh di atur lah pak jalannya. Mobil apa plat merahnya? Tahu kayak gini. Ya, apa yang dua ini? Keburuk kau, keburuk. Mau dia keburuk guys. Nah, ini dah nih, plat merah juga nih, nopa nih. Wih, sedap. Off-road guys. Lagi nih. Mati sini.